konstruksi perkereta apian. Rail undercutter. Rail undercutter adalah alat berat perkereta apian yang attachmentnya berbentuk seperti gergaji panjang. Berfungsi membongkar balas atau kerikil di bagian dasar rel untuk tujuan perbaikan atau perawatan. Alat berat ini seperti ekskavator, hanya saja memiliki roda tambahan seperti roda kereta api, sehingga bisa berjalan dan bekerja di sepanjang lintasan rel kereta. Railway dump truck. Railway dump truck adalah truk yang bekerja di area konstruksi rel kereta api. Dengan roda tambahan yang bisa diaktifkan agar dapat berjalan di atas rel, fungsi truk ini sama dengan truk pada umumnya, yaitu membawa material balas seperti kerikil, sleeper, atau bantalan rel, dan lain-lain untuk mendukung proyek pekerjaan yang sedang berlangsung. Rail Electronic Excavator. Alat berat ini sesungguhnya merupakan ekskavator yang attachmentnya dapat diganti-ganti sesuai kebutuhan kerja. Memiliki roda tambahan seperti roda kereta, ekskavator ini bisa bekerja di sepanjang lintasan rel kereta dan melakukan banyak pekerjaan yang berhubungan dengan konstruksi rel kereta api dengan efektif, seperti mengeruk kerikil, meratakan permukaan pinggiran rel, mengangkat material, dan lain sebagainya. Railway crane. Alat berat ini juga kerap dipakai pada pekerjaan perkereta apian. Lengan kren yang dapat dipanjangkan sangat berfungsi secara efektif dan efisien, menjangkau ketinggian atau jarak pengambilan benda yang jauh. Mesin ini mendukung kerja yang membutuhkan pengangkatan dan juga pemindahan beban berat, seperti mengangkat gerbong kereta, mengangkat rel, dan lain-lain. Sleeper atau tie changer. Mesin ini berfungsi mengganti sleeper atau bantalan rel yang sudah usang dan perlu diperbaharui. Seiring berjalannya waktu, bantalan rel kereta akan menurun kualitasnya. Mesin ini bekerja membongkar, mencabut, dan menggantinya langsung dalam satu waktu secara otomatis dengan bantalan baru yang sudah disiapkan sebelumnya. Ada juga alat yang bentuknya seperti ekskavator dengan attachment khusus untuk mencabut dan memasang bantalan rel serta merapikan kerikilnya. Rail welding machine. Alat berat yang satu ini berfungsi mengelas dan menyambungkan dua bagian ujung rel kereta yang terpisah atau rel yang memiliki celah.
Tujuannya adalah agar rel tetap menyatu dengan solid dan tidak bergeser, sehingga kereta aman saat melintas dan tidak membahayakan. Railway Brush Cutter. Alat berat pembersih dahan, semak dan pohon ini adalah mesin yang dipasangkan alat tambahan seperti gravel atau mulcher. Beroperasi membersihkan semak di sepanjang lintasan rel, memotong dan mencacah dahan atau ranting pohon yang menjulur dan mengganggu, sehingga area rel menjadi bersih steril dan kereta dapat melintas dengan aman tanpa ada penghalang. Rail Grinder Machine. Alat berat ini secara berkala bertugas memelihara dan merawat rel kereta agar tetap sesuai bentuknya, awet dan dapat bertahan lama. Prinsip dasar mesin grinding ini adalah menghaluskan, merevitalisasi bentuk asli rel seperti sedia kala, dan memotong bagian bawah rel yang telah berubah bentuk. Pada saat pengerjaan, akan tercipta bunga api akibat gesekan dan pengikisan logam. Kemudian mesin ini akan sesekali menyemprotkan air untuk meredam suhu panas di sekitar rel dan mencegah kebakaran. Railway Ballast Cleaner. Balas adalah kerikil atau batu kasar yang digunakan untuk membentuk alas rel kereta api. Berfungsi sebagai material untuk menstabilkan dasar rel agar kokoh, stabil, meredam getaran dan suara, tidak bergeser dan tidak mudah anjlok. Dengan berjalannya waktu, kerikil akan bertumpuk banyak debu, lumpur, sampah kecil atau mengalami penurunan kualitas. Maka sesekali kerikil akan diganti dengan yang baru dengan cara dikeruk dan dibersihkan oleh mesin pembersih, kemudian difilter untuk dilihat apakah kerikilnya bisa dipakai kembali atau harus dibuang.